Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Jalan-jalan ke kota Baghdad, tidak lupa memberi tomat. Jika kamu umat Muhammad, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana syahrul mubarakan. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat dewan juri yang arif dan bijaksana, dan para hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setinggi puji sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba yang bersyukur. Salawat serta salam limpah bertabur kepada Muhammad Nabi yang masyhur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Ahmad Azgasyah dan Arifat, menyampaikan sebuah tema hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil gufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil gufran. Maha suci Allah yang telah memerintahkan umat muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kewajiban berpuasa tidak hanya dibebankan kepada umat Nabi Muhammad saja, tapi juga dibebankan kepada umat-umat sebelumnya. Sebagaimana dalam firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul 'adzim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas 3 hikmah dari berpuasa. Hikmah yang pertama adalah tasyikhul jism. Tasyikhul jism adalah menyehatkan badan. Tidak benar apabila berpuasa dapat membuat tubuh kita menjadi kekurangan asupan gizi dan menurunkan imunitas. Karena ibaratnya tubuh kita sebuah mesin, apabila digunakan secara terus-menerus akan mengalami kerusakan. Begitu pula dengan tubuh kita. Nah, berpuasa dapat membuat tubuh kita istirahat sejenak, sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat. Hadirin sekalian calon penghuni surga, amin. Hikmah yang kedua adalah derajatul muttaqin. Derajatul muttaqin adalah meningkatkan derajat ketakwaan. Berpuasa mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu, bahkan gejala syahwat kita. Seperti ketika kita berpuasa, kita dilatih untuk menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, serta menahan semua yang dapat membatalkan puasa. Kalau kata Gusmi, jangan turuti nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh. Jadi ketika kita berpuasa,
sehingga kita mendapat menggapai derajat ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah yang ketiga adalah mawaddatul bainal muslimin. Berpuasa dapat menumbuhkan sikap saling mencintai sesama muslim dan rasa peduli terhadap saudara-saudara kita yang kurang mampu. Ketika menahan lapar, kita akan merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang tidak memiliki makanan dan berada dalam keadaan kekurangan. Sehingga tergeraklah hati kita untuk saling berbagi dan membantu kepada kaum duafa. Hadirin hadirat rahimakumullah, setiap perintah Allah yang diberikan kepada umat muslimin pasti mengandung hikmah di baliknya. Ayo, siapa yang masih ingat ada berapa hikmah yang sudah kita bahas tadi? Ya, benar, ada 3 hikmah berpuasa yang sudah kita bahas tadi. Hikmah yang pertama adalah tasyiful disam, yang kedua darajatul mutaqin, dan yang ketiga mawaddatul bainal muslimin. Dengan momentum bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita lalui, marilah kita bersama-sama memperbanyak amal kebaikan. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhir kata, yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, dan yang indah adalah saling memaafkan dan saling menyayangi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.